dan Fahri berlatih 6 hari sekali. Jika pada tanggal 14 Juli 2020 mereka berlatih bersama-sama untuk kedua kalinya, maka mereka berlatih bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal. Nah, untuk soal cerita, kita wajib memahami dulu soalnya. Pahami dulu alur ceritanya. Kemudian tulis matematikanya dan mengerjakan. Let's discuss. Oke, di sini Vindi, Faisal dan Wahri masing-masing ada 4 hari sekali, 8 hari sekali dan 6 hari sekali ya mereka berlatih ya di sanggar. Nah, pertama-tama kalian cari dulu KPK-nya. KPK dari 4, 8 dan 6 dengan cara membaginya dengan bilangan prima. Oke, kita tulis 4, 8 dan 6. Pertama-tama kalian bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Apakah 2 bisa membagi 3-3-nya? 3-3 itu maksudnya 4, 8 dan 6. Bisa. Kalau bisa, kalian letakkan di sebelah kiri 2 dan bagilah semua bilangannya. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, selanjutnya jika 2 ini masih bisa dibagi bilangan prima 2, tapi tidak seluruhnya yang bisa membagi, maka letakkan di sebelah kanan. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 3 tidak bisa dibagi 2, maka tulislah tetap 3 ya. Selanjutnya masih bisa dibagi 2? Masih ya, tapi di sebelah kanan. Kita tulis 2 sebelah kanan, 1 dibagi 2 tetap 1. 2 dibagi 2, 1. 3 tidak bisa dibagi 2, tulis tetap 3. Selanjutnya, supaya menjadi 1-1-1, kita bagi dengan 3 supaya habis ya. 1, 1, dan 1. Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kalau sudah 1-1-1, artinya sudah ketemu, sudah bisa kita temukan KPK-nya dengan cara mengalihkan yang pembaginya atau bilangan primanya ya, faktor pembaginya. Di sini ada 2 2 2 kali 3, 2 nya 3 kali 3. Oke, sama dengan 24. Nah, KPK-nya adalah 24 ya di sini. Selanjutnya kita cek soal kedua. Latihan kedua mereka tanggal 14 Juli 2020. Pertanyaannya adalah kapan mereka berlatih untuk yang pertama kalinya. Nah, berarti kita maju ya di sini. Kita kurangi 24 KPK-nya, kita kurangi 14 Juli. Nah, Juli ini berarti untuk menghilangkan Juli, berarti dikurangi 14. 24 kurangi 14 sama dengan 10. Nah, 10 berarti maju ke depan. Ke depan itu artinya Juni, maju ya. Oke, kita mundur, maaf, mundur ke bulan sebelumnya yaitu Juni. Juni ada berapa hari ya? Ya, 30 hari. Maka 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Jadi, mereka berlatih untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Juni 2020. Gampang sekali ya. Coba kita kerjakan soal seperti yang ini. Miss ganti angka dan tanggalnya. Silahkan dicoba. Jangan lupa untuk komen jawaban kalian di bawah ini ya. Oke, kesimpulannya, pertama, carilah KPK untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini tadi. Nah, yang kedua, mulailah dengan bilangan prima terkecil untuk membaginya supaya lebih gampang untuk menyelesaikannya. Oke, sekian video dari Miss Novi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.